Assalamualaikum. Kali ni Kak Cik nak tunjuk cara-cara nak ambil ukuran untuk tingkap boblik atau skirting meja lah. Okey, mula-mula kita ukur lah ukuran yang kita nak buat tu, tingkap yang kita nak buat atau meja yang kita nak buat tu. Okey, formula pengiraan ya. Formula pengiraan. Boblik atau skirting. Ukuran tingkap atau meja tadi. Kali 3 campur 6. Okey, formula ni tetap lah. Tak kisahlah kita nak buat pattern macam mana pun boblik tu atau skirting tu. Okey, formula dia sama aje. Nak buat meja bulat ke, nak buat kabinet dapur ke, pengguna formula yang sama lah. Okey, ni cara kira. Okey, ukuran tadi contohnya 74 lah. 78. Contoh 78 inci kali 3 sama dengan 234 inci. Okey, 234 inci campur 6 lah. 240 inci. Okey, untuk semua jenis langsir Kak Cik guna ukuran inci lah. Tak kisahlah nak buat langsir apa pun, Kak Cik akan ukur tingkap tu guna ukuran inci. Senang kita nak kira. Okey, untuk labur langsir atas kita yang nak buat tu bergantung kepada kita lah nak buat berapa labur. Okey, kain yang kita perlukan panjang ni lah 240 inci. Okey, contoh kain tadi kita potong macam ni lah. Kita potong kot lebar dia 240 inci. Kak Cik guna kain bidang 60 lah. Okey, untuk kain bidang 60 kita akan dapat 3 langsir lah. Kalau kita buat langsir kita akan dapat 3 keping untuk kening dia tu. Asalkan ukuran dia sama lah, 78 inci tadi. Okey, untuk langsir Kak Cik akan potong kat bahagian tepi ni 6 inci untuk kita buat jahit pita tu nanti. Pita putih tu kalau kita nak buat langsir kan. Okey, potong kat sini 6 inci. Okey, bela ni bahagi 3. Bahagi 3 kita akan dapat lebih kurang 18 inci lah untuk setiap labur boblik tu lah. Okey, bahagi 3. Okey, ni bahagi atas ni 6 inci. Bela ni bahagi 3 akan dapat 18 inci. Okey, kita akan dapat 3 kening langsir yang sama ukuran lah, 78 inci tadi. Kita akan dapat 3 keping. Okey. Assalamualaikum. Kak Cik nak tunjukkan cara-cara nak buat pattern boblik lah. Okey, ni pattern 1. Kita hanya lipat sekali. Sekali je lah. Untuk labuh ni kita bahagi 2. Dan kita garis 0. Okey, kita potong lah. Pattern 1A. Untuk pattern 1B sama juga lah. Kita lipat sekali sahaja.
kita potong serong belah sini pula. Tadi kita potong belah sini, ni kita potong belah sini. Okey, kita potong. Pattern 1B. Okay, 1A 1B. Kita boleh combine 1A dengan 1B, atau kita boleh combine dengan pattern lurus lah. Kita buat jadi lurus lah kan. Kita combine kan. Okay, macam ni. Sama juga pattern yang ni pun kita boleh combine. Okey, ni satu pattern. Dua pattern lah kita boleh buat. Okey, untuk pattern yang kedua, kita perlu lipat dua kali. Sekali, dua kali. Sama juga kita potong serong. Okey, potong. Okey, pattern 2A. Okay, pattern 2B. Sama juga kita lipat 2 kali. Kali 2 kali. Okey, kita potong serong. B. Ni 2A. Okey, kita boleh gabungkan. Gabungkan. Okey, kita boleh buat macam-macam pattern lah. Kalau kita nak gabungkan ni, yang atas ni kain kosong, bawah bercorak, atau bawah kosong, atas bercorak. Ikut suka kita. Okey, ni pattern yang ketiga. Yang ni kita lipat 3 kali. Sekali. 2 kali. Lipat lagi sekali. 3 kali. Okey, sama. Okay, potong serong. Okey, ni pattern 3A. 3B. Sama juga lah, kita lipat 3 kali. Dua, tiga. Okey, potong serong kat sini pula. B. Ni 3A. Okey. Combine kan. Sama juga yang ni pun. Kita boleh combine lah. Okey, untuk pattern yang terakhir, pattern tangga. Okey, untuk pattern tangga ni, kita tak perlu nak lipat lah. Kita cuma bahagikan ukuran lebar ni kepada berapa tangga yang kita nak buat. Okey, kalau kita nak buat 3 tangga, kita bahagi kepada 3. Okey, ni ukuran lebar dia, kita bahagi 2. Ukuran lebar dia.
Okey, ni untuk tangga. Kita buat 3 tangga kan. 1. 2. Okey, kita dapat 3 kan. Lepas tu kita garis serong kat sini. Okey, kita dapat 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga. Lepas tu kita potong buang yang ni. Kita potong buang. Okey. Kita tangga, 3 tangga. Okey. Nampak tak? Nanti kita jahitlah, jahit tepi halus bahagian bawah ni. Sama lah untuk semua pattern, kita jahit tepi halus. Okey, terima kasih. Panjang ni macam Kak Cik buat tadi. Ukuran pintu 36 inci kan. So kita ambil 36 inci, kita campur basi untuk lipatan bahagian tepi ni nanti. Okey. Ni kain untuk bawah pelik nah. Kalau kita nak buat dua warna, kita ambil 2 keping kain. Okey. Pita. Ini pita kosong lah. Ini pita yang ada lubang. Okey. Bahagian bawah kita jahit tepi lah. Kalau ada mesin jahit tepi halus tau. Benang sama warna. Yang ni Kak Cik tunjuk contoh je, jahit tepi biasa lah. Kak Cik tak ada jahit tepi halus. Sampai habis lah kedua-dua keping kain. Okey, dah jahit kedua-dua kain bahagian bawah ni kan. Kita cantum kain ni, kedua-dua ni, tindan macam ni lah. Tindan, kemudian kita jahit bahagian atas ni. Supaya kain ni nanti kita nak lipat-lipat dia tak lari lah. Okey, kita jahit dua-dua keping ni. Okey, tak bagi sama, jahit. Jahit sampai habis lah. Okey. Bahagian tepi ni pun kita jahit jugalah. Okey. Tindan juga dua-dua kain. Kita jahit juga. Buat kedua-dua belah lah. Kain ni kita lipat dua lah. Kita lipat dua. Okay, lipat dua. Okey, ni kita kita gunting sikit untuk tandakan bahagian tengah dia lah. Okey. Tengah-tengah langsir. Kita akan mula lipat daripada bahagian ni lah, bahagian tengah ni. Okey, untuk membuat lipatan boblik, kita perlukan kertas ni lah. Kotak. Kita guna kotak lah, senang nampak dia keras. Berukuran
1 inci setengah. Okey, 1 setengah. Okey, kain ni bahagian depan lah, bahagian elok. Okey, kita mula lipat daripada bahagian tengah yang kita tanda tadi. Mula-mula kita tolak ke belakang. Pastikan kotak ni berada bahagian tengah ni lah. Kita tolak ke belakang. Bagi sama dengan yang kita tanda tu. Lipat ke depan. Kita lipat bahagian depan. Bagi sama ukuran dengan kotak ni lah. Okay, bahagian depan. Okay, kita mula balik bahagian belakang. Bahagian belakang kita sama dengan ni. Bagi sama dengan ukuran kotak. Depan balik. Kita ulang step ni je lah sampai habis. Sama lah nanti peluh ni pun sama. Kita mula daripada bahagian bawah juga. Okay, kita buat sampai habis. Okay, nampak tak? Tak akan dapat macam ni lah lagi. Buat klik. Ingat je, ulang step dia sama. Atas bawah tau. Buat sampai habis. Pastikan bahagian ni pun sama lah. Bagi yang baru, tak biasa buat tu, mungkin terkekok sikit lah. Macam kakcik pun. Masih kekok lagi. Okay, buat sampai habis. Dah siap jahit semua tadi kan. Kita jahit pita. Okay, ini bahagian belakang. Ini bahagian depan. Kita jahit pita pada bahagian belakang. Okay, ini pita. Ini bahagian ni ada lubang lah. Okay, ini ada lubang. Ini bahagian atas tak ada lubang. Yang ni kita lipat sikit. Kita letak kat bahagian atas ni. Okey, ni belakang. Boleh jahit, jangan bagi kena lubang ni lah. Jangan bagi kena lubang.
Okey, ini dah siap jahit. Ini bahagian belakang. Ini bahagian depan. Pengeras ni kita potong sama panjang dengan ni lah, langsir kita ni. Okay, sama panjang. Okay, kita ukur sama panjang ni. Okey. Seterusnya kita jahit pita yang kosong ni dengan kain lah. Hak ni untuk lapik bahagian pita tu nanti. Okey. Kita lipat. Lepas tu kita jahit. Lipat tu kita jahit lah. Jahit keliling bagi habis. Kiranya kita nak balut pita putih ni lah. Ini bagian hujung. Jahit keliling sampai habis. Jahit keliling sampai habis. Okay, seterusnya kita jahit pengeras tadi di atas pita ni lah. Okay, ni bahagian depan. Kita letak je pita ni kat atas ni. Kita tutup pita. Okay, pastikan sama dengan ni lah. Kita jahit ikut bekas jahitan tadi. Kita jahit habis keliling ni lah. Kita jahit semua keliling. Pastikan bahagian pita ni sama dengan pengeras lah. Ok, jahit sampai habis. Ok, seterusnya kita pasang besi cangkok ni lah. Kita masukkan kat lubang ni. Okey, dah boleh gantung. Okey, ni langsir yang dah siap jahit tadi. Nampak tak benang yang jahit tepi tu? Sebab tu kita kena guna benang jahit tepi halus yang sama warna lah. Ni nampak dah putih sebab kakcik guna benang jahit tepi biasa.